Ya puji Tuhan lancar. Bener-bener kan tadi pagi itu hujan deras banget ya. Dan hujannya tuh kayaknya rata gitu. Hujannya kayak di semuanya hujan, terus juga udah ada beberapa daerah yang banjir gitu. Jadi aku sama Nito sempat was-was, bener-bener yang kayak aduh gimana ya gitu, udah ada ketakutan. Tapi kita bawa terus dalam doa, dibantu juga support semuanya. Jadi puji Tuhan cuacanya cerah, jadi acaranya bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Gila kalau gak yakin gak ada hari ini kali. Apa yang Bikin aku yakin, yang bikin aku yakin untuk mengambil langkah tunangan sama Feli, karena emang apa ya, aku menemukan sosok yang aku mau tuh dalam Feli. Meskipun kita ya sama-sama banyak kekurangan dan kelebihan, tapi kita mencoba untuk selalu saling melengkapi. Meskipun hampir 7 tahun ini ya, kalau yang banyak kalian tahu kan hubungannya lempeng-lempeng aja, kayak sweet-sweet terus. Ya, tapi kan sebenarnya kita yang jalanin ya, suka berantem lah, suka beda pendapat tuh sering banget. Berantemin hal-hal yang kecil aja bisa jadi hal yang gede sebenarnya. Ya. Tapi ya apa ya, itu yang membuat kita jadi oh iya ya, udah tahu banget karakter Feli kayak gimana. Dan karena kita udah lama saling kenal, saling tahu, jadi ya meskipun banyak jeleknya di gua, banyak jeleknya di Feli, tapi kita jadi tahu cara mengantisipasi itu gimana. Jadi ya, dan puji Tuhan kita dikasih langgeng, dikasih apa ya, usia pacaran yang ini lamanya, jadi udah nggak pakai ragu-ragu lagi. Sebenarnya udah dari kapan tahu sih pengen buru-buru tunangan nikah, cuma kayak emang momen yang paling tepat ya sekarang. Jadi sebenarnya kalau tanggal yang aku mau itu tanggal yang dimaui oleh 1 juta umat, misalnya tanggal 0202, 2020, atau enggak tanggal, pokoknya tanggal-tanggal cantik gitu. Cuma kan ya tanggal-tanggal cantik itu kan kita baru melamar ke aku itu tanggal 2 November. Iya, pas ulang tahun. Nah, ternyata tanggal-tanggal cantik itu udah di-booking dari jauh-jauh hari di tempat-tempat yang kita mau juga gitu kan. Jadi akhirnya tadinya berusaha untuk nyari tanggal yang bagus yang kayak kembar-kembar gitu, tapi akhirnya di sama Hito, aku sih yang lebih kayak gitu. Jadi Hito ngasih tahu kalau tanggal itu jadi tanggal kita tunangan atau apapun itu pasti jadi tanggal apa? Tanggal yang bagus gitu, tanggal yang cantik, tanggal yang spesial. Jadi kita enggak, jadi kenapa di tanggal 0802 2020? Karena berarti ini udah jadi tanggal spesial buat kita gitu. Jadi pertimbangannya apa nih menerima lamaran itu? Pertimbangannya udah pacaran lama kali ya. Wow. enggak. Ya pertimbangannya benar-benar harus dipikirin matang-matang banget sih, karena kan kalau pacaran masih bisa putus, tapi kalau ini kan udah tunangan walaupun masih belum nikah, cuma maksudnya udah tunangan, udah one step closer. Dan itu selalu ngejaga, selalu ngingetin, selalu sabar, karena aku anaknya super ambekan tapi dia selalu sabar. Aku tuh moodnya naik turun tapi dia tetap bisa ngehandle. Ya kayak gitu sih pokoknya. Permintaan dari juga ya apa ya, gimana ya ngomongnya ya, bukan permintaan dari Feli juga, tapi emang ada yang dia suka itu diem-diem aja gitu. Iya itu dia ngasih tahu kan, keserahan yang dikasih itu kan yang handphone, dia ngasih tahu udah ada handphonenya. Terus dia bilang harus tunggu lamaran. Gak mau, gue bilang boxnya aja lu taruh situ, HP-nya gue ambil gitu. Kan dia udah ngasih tau duluan kan, jadi kan langsung ambil aja handphone-nya, box yang dipajang gitu. Nah, aku juga surprise sih, karena aku sama Hito pacaran dari dulu gak pernah yang kayak menuntut ini itu. Pokoknya apapun, misalnya tiba-tiba dia ngasih apa-apa segala macam itu gak pernah aku minta. Tiba-tiba dia ngasih sendiri atau tiba-tiba aku ngasih sendiri, dan gak harus brand-brand juga. Cuma kebetulan gak tahu kenapa nih anak tiba-tiba seterahannya brand-brand. Buat kita brand juga, ini apa brandnya apa? Oh iya, ini kipas. Kurang lebih 500M lah ya. Set, 500M. Apa sih? Kayak gue juga gak hitungin. Ya apa ya, yang kiranya apa ya, kiranya oke aja lah ya buat lamaran pada umumnya gitulah, nggak yang gimana juga ya. Pokoknya udah gitu. Orang tadi seserahnya juga ada kue kastengel, nastar yang kesukaan-kesukaannya dia, kita jadi ini. Iya. Gampang kalau dia mah kasih salak 3 kilo juga. Enak. Doyan. Pantesan ada salak dan jeruk lu. Ada ya salak ya? Ada salak. Ada ya? Ntar gua buka deh. Belum lihat. Handphone kan, handphone duluan. Diambil duluan handphonenya, boxnya ini.
mungkin abis ini salak kali ya, lapar gue belum makan, jadi gue langsung ambil salak aja gitu. Ya kan? Udah ada. Tanggal berapa? Ya, tapi kita masih 50-50 sih antara tanggal 1 sampai 31 lah. Tanggal itu udah ada tanggalnya. Hah? Kemungkinan antara Maret sampai Desember aja sih. Tapi di tahun ini. Tahun ini. Kalau untuk temanya hari ini sendiri seperti apa? Kebun. Apa? Tema apa? Orang di laut. Oh iya, pantai. Temanya. Laut campur kebun. Itu garden. Garden party. Tapi view-nya laut, sunset. Iya, kita ngejar sunset juga. Sunset tadi, sunset itu turun, bulannya naik, bagus banget. Iya, benar sih. Pemilihan konsep siapa yang milih? Mawang berdua atau dari mana? Berdua sih, tapi karena nantinya pas wedding mau internasional, jadi pasti lamaran ada yang kayak ada yang kebayaan. Adatnya gitu. Tradisional. Iya. Tradisional modern lah. Iya, tradisional modern. Jakarta, luar negeri, haurel. Izinnya aja susah. Aduh, kan sama-sama stripping. Susah, jadi di Jakarta. Untuk tamu undangan sendiri, emang teman-teman terdekat atau keluarga atau untuk apa hari ini? Hari ini. Nah, hari ini keluarga, keluarga aku dari Manado, terus juga puji Tuhan keluarga kita dari Semarang juga banyak banget yang datang ya. Terus kalau keluarga aku masih nggak terlalu banyak, ya. Banyak sih kayak teman-teman pun mewakili. Ya. Karena kalau undang semuanya kebetulan juga kamar. Pada syuting kan, misalnya teman-teman syuting kita juga kebetulan lagi pada syuting, nggak break, nggak libur, jadi ya udah, jadi lebih banyak keluarga, teman-teman ada dari TK, SD, SMP, SMA, geng kerupuk, ada apa ya? Aji dateng, Omin Brutus juga dateng, banyak deh yang dateng, tante-tante aku ada yang dari Singapura, dari Malaysia juga pada dateng, dari Bandung juga dateng, dari Balikpapan juga dateng, banyak sih. Izin, kalau untuk hari ini pastinya izin. Ya. Karena nggak mungkin kalau mendadak kita manfaatin hari kosong gitu kan? Iya, gambling banget. Udah manfaat tiba-tiba nggak libur ternyata. Kalau cincin yang milih gitu, jujur aku anaknya nggak terlalu suka pakai perhiasan, jadi aku nggak terlalu ngerti. Nah pas kita milih cincin, kan kalau cowok tuh biasanya bulat biasa aja, nggak ada diamondnya. Cuma kebetulan pas Kito pengen ada diamond, kalau white diamond dia gak terlalu suka gitu. Makanya akhirnya pilih black diamond tuh. Dan aku juga sesuaiin sama black diamond juga. Oh, yang impian, sebenarnya kalau yang impian aku tuh udah dituangin di lamaran ini sih. Karena kan aku tadinya pengennya, semua pada tahu kan aku selalu bilang nikahnya pengennya di Bali. Terus pengen intimate gitu kan, tapi puji Tuhan bisa terlaksananya tuh hari ini di lamaran. Karena nikahan jadinya gak jadi di Bali, tapi jadinya di Jakarta dan gak intimate karena mengundang banyak tamu pasti. Jadi kalau tema di pernikahan pasti tetap internasional, karena kita dari Jawa, aku Manado. Justru pada kaget karena cepet banget gitu loh. Kayak dari November, terus udah gitu tiba-tiba kita Februari lamaran resmi, terus bentar lagi udah mau nikah juga. Jadi yang kayak sebenarnya lama tapi cepet, gimana ya? Kalau teman-teman lain kan kayaknya bisa lamaran, ya udah langsung lamaran resmi, nggak lama kemudian langsung nikah. Kalau kita tuh udah, maksudnya tetap ada jaraknya. Cuma menurut kita juga udah cepet banget nggak sih? Kayak prosesnya, soalnya kita juga harus BPN. Habis ini kita harus ngurus BPN, bimbingan pranikah. Kalau di gereja itu kita harus BPN dulu 3-6 bulan untuk bisa diberkatin gitu. Jadi abis ini kita masih harus ngejalanin banyak proses menuju ke pernikahan. Terus persiapan gedung sih, baru ke gedung aja sih. Yang lainnya karena lagi fokus ke lamaran, jadi belum disiapin. Jadi abis ini baru fokus ke pernikahan. Berapa tamu undangan dari kedatangan? Tahu ya? Paling ya itu gedung deh. Dekor belum malah? Dekor malah belum. Oh, gedung dekor. Catering. Iya, gedung catering. WO juga iya di situ. Iya. Maksudnya ya, tapi belum perintilan-perintilan apa segala macam belum. Kira-kira ya itu. Iya sih. Cuma lama. BPN aja berapa lama tadi? Iya, kita sih sebenarnya masih tergantung sama BPN juga. Kita mau lihat juga karena harus ngikutin jadwal. Karena itu kelas kan, jadi harus ngikutin jadwal kelasnya dan harus ngikutin beberapa kayak kuliah gitu loh, ada beberapa mata-mata kuliahnya.
tapi tentang bimbingan pranikah gitu. Akhir tahun kemungkinan atau? Pokoknya dari antara pertengahan sampai akhir. Ngikut gitu. Wow. Itu repot banget gue dari kemarin yang hunting ini itu segala macam, dia mah enak, dia enggak ngapa-ngapain, gue yang sana. Apaan nonton di vlog gue yang muter-muter gue, dia mah tidur aja kerjanya. Iya, kalau di kafe cuma terserah. Tapi ntar giliran udah milih. Lamaran berantem. Oh iya. Santai, damai. Enggak, lebih lagi apa ya? Tugas. Lagi tugas aja. Gitu. Lupa loh itu lamaran. Bagi tugas pun 90-10. Hah? Iya gitu, kebalik ya. Ya enggak apa-apa abis lamaran enggak apa-apa ya. Keren gitu loh. Iya. Ya, kita mohon doanya buat semua teman-teman, bahkan teman-teman media. Makasih banyak udah mau datang ke sini. Dari jam berapa itu coba? Iya, we love you all. Thank you. Doanya. Bayaran ini. Tepuk tangan bayaran ini. Ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah hadir. Terima kasih buat minta doanya juga untuk semua teman-teman penonton mungkin di rumah, doain supaya hubungan kami lancar, langgeng sampai di hari H. Amin. Katanya kan kalau lagi mau mengurus tuh biasanya lebih sering banyak berantem, cekcok apa segala macam. Doain supaya enggak kayak supaya gue yang menang kalau berantem juga. Sama ini kalah. Iya, abis lamaran gak apa-apa. Iya, gitu. Pokoknya doain supaya semuanya lancar. Makasih buat semua doa-doanya. Thank you, guys.